Buletin Dakwah Kafah edisi 156, 9 Muharram 1442 Hijriah atau 28 Agustus 2020 Masehi dengan judul Khilafah dalam Timbangan Syariah dan Sejarah. Film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Film ini didasarkan pada sebuah riset ilmiah yang cukup panjang. Sebagaimana judulnya, film ini mengungkap jejak khilafah di Nusantara dari sisi sejarah. Adanya jejak khilafah di Nusantara antara lain terungkap dalam sambutan Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Kongres Umat Islam Indonesia ke-6, 9 Februari 2015 di Yogyakarta. Saat itu beliau tegas mengungkapkan bahwa Raden Patah dikukuhkan oleh utusan Sultan Turki Utsmani sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawi atau perwakilan khilafah Turki di Tanah Jawa. Disertasi Dr. Kasori di UIN Sunan Kalijaga yang berjudul Di Bawah Panji Estergon, Hubungan Kekhalifahan Turki Utsmani dengan Kesultanan Demak pada abad 15-16 Masehi, makin menguatkan pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 tersebut. Dalam penelitiannya, Kasori antara lain menyatakan, para raja atau sultan di Demak memerlukan gelar sultan dari Turki untuk menguatkan kedudukannya. Adanya hubungan khilafah dengan Nusantara, khususnya kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara, juga ditegaskan oleh sejarawan UIN Bandung, Dr. Mukhfli Hasbullah. Ia mengatakan bahwa khilafah waktu itu adalah adidaya yang sangat besar, jadi sangat logis jika Nusantara mempunyai hubungan dengan khilafah. Pengaruh khilafah Turki Utsmani juga telah diungkap Erni Aziati Rozali dalam disertasinya di Universitas Malay Malaysia dan diterbitkan dengan judul Turki Utsmaniyah, Persepsi dan Pengaruh dalam Masyarakat Melayu. Jelas keberadaan khilafah Islam adalah fakta sejarah, tidak bisa dibantah. Khilafah Islam pernah eksis selama tidak kurang dari 13 abad, menguasai tidak kurang dari 2/3 wilayah dunia. Jejak khilafah ini begitu jelas dalam lintasan sejarah di dunia, termasuk di Nusantara. Meski demikian, fakta sejarah khilafah bukanlah dalil atas kewajiban menegakkan kembali khilafah. Fakta sejarah khilafah hanya mengungkap satu hal, yaitu bahwa sebagai suatu kewajiban, khilafah pernah dipraktikkan oleh kaum muslim selama berabad-abad. Tidak kurang dari 14 abad, sejak Khulafaur Rasyidin, Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah, hingga Khilafah Utsmaniyah yang pada tahun 1924 dibubarkan oleh Mustafa Kamal Ataturk, seorang keturunan Yahudi. Pembubaran khilafah ini didukung penuh bahkan sejak awal diinisiasi oleh Inggris. Sebagai negara penjajah nomor satu saat itu, Inggris tentu berkepentingan besar untuk meruntuhkan khilafah Turki Utsmani yang dipandang sebagai salah satu penghalang bagi ambisi imperialismenya di dunia Islam. Makna khilafah. Lalu apa dalil kewajiban penegakan khilafah? Sebelum bicara dalil, perlu ditegaskan bahwa makna khilafah dalam pandangan syariah, menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, khilafah, imamah kubro, dan imarah al-mu'min merupakan istilah-istilah sinonim dengan makna yang sama. Imam Al-Mawardi menyatakan, imamah atau khilafah diposisikan untuk menggantikan kenabian dalam hal memelihara agama dan mengurus dunia. Dr. Mahmud Al-Khalidi dalam disertasinya di Universitas Al-Azhar Mesir menyatakan, khilafah adalah kepemimpinan umum atas seluruh kaum muslim di dunia untuk menerapkan syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Definisi ini sama dengan yang digunakan oleh Al-Alamah Al-Qadi Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. Karena merupakan istilah syariah, khilafah adalah bagian dari ajaran Islam sebagaimana sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya. Bahkan Nabi SAW memerintahkan agar umatnya tidak hanya memegang teguh sumpah beliau, tetapi juga sunnah Khulafaur Rasyidin. Nabi SAW bersabda, kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi gerahan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Perintah untuk terikat dengan sunnah Khulafaur Rasyidin yang terpenting tentu mempertahankan khilafah dan menegakkan kembali khilafah jika khilafah tidak ada, sebagaimana saat ini. Karena itulah semua ulama kaum muslim sepanjang zaman sepakat bahwa adanya khilafah adalah wajib. Kewajiban ini antara lain didasarkan pada dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' sahabat. Kewajiban khilafah berdasarkan dalil syariah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, "Sungguh aku akan menjadikan di muka bumi khalifah." Imam Al-Qurtubi, ahli tafsir yang sangat otoritatif, menjelaskan ayat ini merupakan hukum asal tentang kewajiban mengangkat khalifah. Bahkan beliau kemudian menegaskan, tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban mengangkat khalifah ini di kalangan umat dan para imam mazhab, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Al-A'zham yang tuli tentang syariah. Dalil Al-Quran lainnya antara lain, Quran Surat Nisa ayat 59, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, dan lain-lain. Kedua, dalil As-Sunnah. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, siapa saja yang mati sedang di lehernya tidak ada bayat kepada imam atau khalifah, maka ia mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas, menurut Syekh Ad-Dumaji, mengangkat seorang imam atau khalifah hukumnya wajib. Nabi SAW juga mengisyaratkan bahwa sepeninggal beliau harus ada yang memelihara agama ini dan mengurus urusan dunia. Mereka adalah para khalifah. Nabi SAW bersabda, Bani Israel dulu telah diurus oleh para nabi. Ketika seorang nabi wafat, dia akan digantikan oleh nabi yang lain. Sungguh tidak ada seorang pun nabi setelahku. Yang akan ada adalah para khalifah, sehingga jumlah mereka banyak. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, dalil ijma' sahabat. Perlu ditegaskan kedudukan ijma' sahabat sebagai dalil syariah yang sangat kuat setelah Al-Quran dan Sunnah. Bahkan merupakan dalil yang qat'i. Imam As-Sakarsi menegaskan, siapa saja yang mengingkari kedudukan ijma' sebagai hujjah yang secara pasti menghasilkan ilmu, berarti benar-benar telah membatalkan pondasi agama ini. Karena itu orang yang mengingkari ijma' sahabat sedang berupaya menghancurkan fondasi agama ini. Berkaitan dengan itu, Imam Al-Haytami menegaskan, sungguh para sahabat, semoga Allah meridhoi mereka, telah berijma' bahwa mengangkat seorang imam atau khalifah setelah zaman kenabian berakhir adalah wajib. Bahkan mereka menjadikan upaya mengangkat imam atau khalifah sebagai kewajiban paling penting. Faktanya, mereka lebih menyibukkan diri dengan kewajiban itu dengan menunda sementara kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah SAW. Ijma' ulama aswaja. Berdasarkan dalil-dalil di atas dan masih banyak dalil lainnya yang sangat jelas, seluruh ulama aswaja, khususnya empat imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali, sepakat bahwa adanya khilafah dan menegakkan khilafah ketika tidak ada, hukumnya adalah wajib. Hal senada ditegaskan oleh Ibnu Hajar Asqalani. Para ulama telah sepakat bahwa wajib mengangkat seorang khalifah dan bahwa kewajiban itu adalah berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal. Pendapat para ulama terdahulu di atas diamini oleh para ulama mutaakhirin. Ulama Nusantara Syekh Sulaiman Rosyid dalam kitab berjudul Fikih Islam juga menyantumkan bab tentang kewajiban menegakkan khilafah. Bahkan bab tentang khalifah juga menjadi salah satu materi buku-buku madrasah di tanah air. Hikmah? Seseorang tidak boleh menyatakan selama-lamanya suatu perkara itu halal dan haram kecuali didasarkan pada ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah informasi dari Alkitab atau Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah halaman 39.